dengan peran dan kemampuan yang berbeda-beda, namun saling mengisi dan menganggap satu sama lain. Memasuki usia 78 tahun, kita kedepankan semangat juang 45, semangat gotong royong, semangat kolaborasi, dan semangat musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi segala sesuatunya. Dengan demikian, insya Allah kita bersama-sama akan mencapai Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mari berkomitmen untuk menjadi individu yang berkualitas, berdedikasi, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa ini. Mari terus melaju untuk Indonesia maju dengan semangat yang tak pernah padam. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ya kota Solo itu tidak boleh keluar dari jalurnya dengan adanya banyak pembangunan yang sudah kita lakukan hari ini, karena Solo masa depan adalah Solo masa lalu, Solo masa lalu adalah Solo masa depan. Itu nanti inti dari semua yang akan kita adakan, apa rangkaian acara Agustusan yang akan kita adakan dalam 3. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.